ulang tahun pertama Ade Albi. Hai hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di Abang Saka Channel. Kali ini aku mau Shopee haul perlengkapan dekorasi ulang tahunnya Ade Albi yang super simple dan murah meriah. Kemarin tuh sebenarnya cuman buat dokumentasi aja sih, gak ada perayaan apa-apa gitu. Jadi lumayan banget buat foto-foto dokumentasi ulang tahun. Yuk tonton terus videonya ya. Happy watching. Di sini aku buat tema yang estetik gitu, jadi lebih dominan ke warna coklat atau krem. Yang pertama di sini aku beli banner Happy Birthday yang variasi brown. Isinya kayak gini, dapet tali yang estetik. Terus ini huruf-hurufnya, bahannya kayak gini, cukup tebal. Ukuran panjang hurufnya itu 17 cm, terus ada bolongan untuk masukin tali-talinya kayak gini. Selain huruf, kalian juga dapat 2 daun kayak gini, gemes banget kan? Panjangnya itu 27 cm. Ini sebelum aku pakein talinya, tinggal dipasang aja ke semua hurufnya. Nah, kalau udah pakai talinya kira-kira kayak gini ya. Lanjut yang kedua, di sini aku beli paket balon variasi warna karamel. Isinya ada balon foil angka ukuran 80 cm. Aku pilih angka 1 sesuai umurnya Ade Albi. Lalu ada balon foil bentuk hati, terus ada balonnya, 3 balon warna kayak gini, 2 balon warna ini, dan 2 balon warna putih yang ada tulisannya. Kalau udah dipompa semua, hasilnya nanti kayak gini ya. Lalu di sini aku juga beli tambahan balon angka 0 ukuran 80 cm juga buat konsep video ulang tahun Ade Albi yang kayak gini. Ada balon tambahan juga warna putih karena dari paketan balon yang tadi menurutku masih kurang ya balonnya, dan ternyata tuh adik suka banget main balon. Gak lupa juga aku beli lem balon kalau kalian mau pasang-pasang atau tempel balonnya, karena ini tuh lebih rekat ya daripada double tip biasa. Lalu untuk dekorasinya sebenarnya itu aja sih mam, tapi di sini sekalian aku share juga ya outfit yang adek pakai dan kuenya. Untuk outfitnya adek pakai setelan kayak gini. Ini tuh sebenarnya punya Abang Saka dulu, sekarang udah muat di Ade Albi. Ini variasi warna coklat. Dalemannya bahan kaos berkerah dan berkancing, jadi kelihatan rapi. Untuk celana pendeknya ini ada tali dan karet pinggangnya. Terus ada dasi kupu-kupu juga yang bikin tampilan Ade Albi makin gemes. Sebenarnya ini ada rompinya juga ya, tapi nggak aku pakein ke Ade Albi. Next ada topi-topian angka 1 yang gemes banget, detail bahannya kayak gini. Ada talinya dan ini untuk ukuran anak usia 1-3 tahun ya. Untuk kue, di sini aku beli yang murah meriah juga di Shopee. Udah termasuk pemotong kue dan lilin panjangnya. Ini custom Korean cake. Aku pilih yang ukuran 14 cm rasa vanilla. Di sini aku request semua warna putih ya kayak gini. Kalian mau desain samaan kayak gini, tinggal screenshot aja ya. Dan supaya kuenya lebih cantik, di sini aku beli topper cake akrilik. Tulisannya Ade Albi. Di sini ukurannya itu 13 cm kayak gini warna gold. Kalau udah ditaruh di atas kue, jadinya cantik banget kan? Lanjut ke cara buatnya ya. Pertama-tama di sini semua balonnya dipompa aja dulu biar lebih cepat. Di sini aku pakai pompa balon elektrik. Untuk balon foilnya ini juga bisa pakai pompa ini. Kalau semuanya udah dipompa, sekarang aku mau tempelin bannernya. Karena ini bannernya cukup panjang, jadi akan aku bagi talinya menjadi 2 bagian, jadi atas bawah gitu tulisannya, atau bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Lalu tempelin balon coklat tua di ujungnya. Terus di bawahnya ini aku tempel balon putih yang tulisannya Happy Birthday to you. Terus antar balonnya ditempel lem balon juga biar lebih rekat dan lebih nempel. Lalu di sini aku juga selipin balon warna krem. Untuk balon foil hatinya ditempel di sini aja. Dan udah jadi deh, super simpel banget kan, dan hasilnya estetik banget. Banyak balon yang bikin Ade Albi happy dan buat jepret-jepret dokumentasi ulang tahun anak di rumah, ini oke banget loh. Oh iya, link pembeliannya semua aku taruh di kolom deskripsi ya. Yuk buruan check out sebelum kehabisan. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.